Siapkan panci atau wajan dan tambahkan minyak serta bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih jika mau, jika tidak, tidak apa-apa. Kemudian tumis sampai coklat dan juga tambahkan kismis atau jabib, ditumis sampai layu ya. Kemudian angkat bawang dan tumisan kismis, lalu sisihkan. Tumis bumbu kasar, ada ketumbar, kapulaga, cengkeh, lemon hitam, dan juga kayu manis, daun salam Arab ditumis. Kemudian masukkan ayam, tumis juga sama ayamnya. Siapkan bubuk-bubuk campur dan lada hitam, serba kunyit, sedikit tambahan bawang putih bubuk ya. Tambahkan saus tomat atau pasta tomato, dan juga sekalian kasih garam. Kemudian aduk, campurkan bumbu dan ayam sampai sama-sama ditumis. Kemudian tambahkan sedikit saus tomat atau kecap tomat. Kemudian tambahkan air panas secukupnya untuk merebus ayam, dan juga rebus sampai matang ya. Sambil menunggu rebusan ayam, saya mau cuci beras dulu ya, cuci beras sampai bersih. Kemudian setelah dicuci, direndam kurang lebih setengah jam atau sampai matangnya ayam.
Setelah matang, ayamnya diangkat ya, dan sisihkan di loyang untuk di oven atau digoreng, terserah kalian dan sesuka kalian. Kemudian buang ya, itu biji-bijian, ada ketumbar, ada kapol, ada pokoknya biji-bijian yang tadi bumbu kasar itu dibuang. Kemudian tuangkan berasnya dan sesuaikan airnya ya, secukupnya. Setelah airnya menyerap, kemudian kecilin apinya ya dan tutup. Tunggu sampai matang ya, teman-teman. Dan ayamnya digoreng juga. Kemudian setelah digoreng, dimasukin ke atas nasi. Nah, seperti ini. Agar nanti saat menghidangkan ayamnya hangat dan juga empuk. Pokoknya enak. Kemudian tuangkan di atasnya bawang yang ditumis tadi dan juga kismis, sama-sama biar hangat sampai nanti menghidangkan ya, dengan api kecil juga biarkan sampai saatnya menghidangkan. Kembalikan lemon hitam yang tadi diangkat sementara biar tidak terlalu hancur ya. Lemon itu cepat hancur, makanya diangkat duluan sama ayam. Kemudian tutup lagi, biarkan di atas api kecil sampai saatnya menghidangkan. Nah, ini hasil akhirnya, jadilah nasi kabsah. Kabsah yang super simple dan mudah dan juga enak tentunya. Nah, saatnya menghidangkan. Angkat dulu ayamnya, kemudian sisihkan dan juga lemon dan tumisan bawang dengan kismis, sisihkan di samping agar bisa ngangkat nasi duluan. Sampai di sini dulu videonya ya.
Jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol like serta subscribe yang belum dan yang sudah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf, salah masak atau salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.